Sebelum namanya tersohor dengan Amukti Palapanya, Gajah Mada hanya dikenal sebagai prajurit biasa dengan pangkat bekel pasukan Bhayangkara, pengawal khusus Raja Majapahit. Ketika terjadi pemberontakan Rakuti, salah satu anggota Dharma Putra Kerajaan Majapahit tahun 1319 Masehi, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara. Bersama 15 pasukan Bhayangkara, Gajah Mada membawa penguasa kedua Majapahit bersembunyi ke Bedander untuk menghindari kejaran para pemberontak yang berhasil menduduki istana Majapahit. Dengan kecerdikannya, Gajah Mada menyebarkan isu jika Jayanegara telah tewas dibunuh pemberontak. Rakyat dan pejabat yang terguncang mendengar kabar tersebut, lalu bersatu melawan Rakuti. Tak butuh waktu lama, akhirnya Gajah Mada dengan bantuan rakyat berhasil merebut kembali istana Majapahit dari tangan Rakuti. Sejak saat itu, nama Gajah Mada kian dikenal seantero Majapahit.